Hai hai geng rebahan, bertemu lagi dengan aku di channel YouTube Rana Arts. Video kali ini kita akan membahas 5 party game populer saat pandemi versi kami. Sejak pandemi corona dan sebagian besar masyarakat dirumahkan sementara, party game mulai digandrungi. Game ini sangat interaktif dan asyik dimainkan secara online saat karantina diri di rumah. Berikut beberapa party game yang populer kala itu. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini. Selamat menonton! Gartic.io. Game ini adalah permainan sederhana, yaitu hanya perlu menebak gambar yang diberikan saat match berlangsung. Pemenang game ditentukan berdasarkan poin tertinggi yang didapat dari jawaban atau tebakan benar para player. Di sini, kamu mendapatkan kesempatan untuk menggambar sesuatu secara bergantian sesuai clue yang sudah ditentukan. Lalu secara cepat, kamu harus bisa menebak apa yang digambar di papan tulis tersebut. Pemain yang menebak benar dan paling cepat akan mendapatkan poin paling tinggi. Poin tersebut akan diakumulasikan di akhir game untuk menentukan siapa pemenangnya. Bermain Gartic.io bersama kawan atau keluarga menjadi solusi untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan saat di rumah aja. Game online ini tersedia dalam bentuk aplikasi atau bisa dimainkan langsung di website. Werewolf Party Game. Werewolf adalah sebuah party game di mana sejumlah pemain ditugaskan untuk menentukan yang mana di antara pemain yang ikut serta adalah seorang werewolf dan membunuh werewolf tersebut sebelum mereka semua dibunuh satu persatu. Memang sepertinya tema ini tidak cocok untuk anak-anak, tapi cukup asyik untuk dimainkan bersama teman-teman di kala senggang. Pertama-tama, harus ditentukan dulu berapa orang yang akan memainkan game werewolf ini. Dan salah satu di antara mereka harus menjadi seorang game master yang akan mengawasi jalannya permainan. Ada 6 peran yang bisa dipilih, yaitu penduduk desa, werewolf, cenayang, dokter, pemburu, dan penyihir. Penentuan peran ini diatur secara acak oleh gamenya, dan pemain akan bisa melihat apa peran yang mereka dapatkan ketika giliran mereka tiba. Ludo King. Ludo King adalah game yang cukup menyenangkan di saat kita sedang penat dengan aktivitas dunia luar. Di saat game-game lain mendominasi dengan gameplay dan grafis yang cukup menarik, Ludo King berhasil menempati peringkat 3 besar di Play Store. Untuk gameplay, jelas bagi kita yang sudah pernah memainkan game ini tidak akan asing saat memainkan kembali. Gameplaynya sama seperti gameplay Ludo yang asli, siapapun yang mencapai finish keempat token tersebut terlebih dahulu adalah pemenangnya. Namun, setiap gerakan hanya bisa dilakukan berdasarkan angka yang diputuskan dengan melemparkan dadu 6 sisi. Dan masing-masing token hanya bisa pindah dari rumah mereka dengan melemparkan angka 6.
Jika saja Ludoking grafisnya ditingkatkan lebih baik lagi, aku yakin pasti para pemain Ludo akan senang berlama-lama memainkannya. Undercover adalah permainan menebak identitas lawan dan diri kita sendiri untuk mengeliminasi musuh secepat mungkin. Pemain harus berhasil menebak siapa saja pemain yang memiliki identitas sama dengan dirinya dan mengeliminasi pemain yang identitasnya berbeda di setiap akhir ronde. Identitas pemain ada tiga, yaitu Civilian, Undercover, dan Mr. White. Pada awal permainan, pemain akan diberikan kata yang berbeda antara civilian dan undercover. Sedangkan Mr. White tidak mendapatkan kata apapun. Civilian dinyatakan menang apabila berhasil mengeliminasi semua undercover. Sedangkan sang undercover dinyatakan menang apabila berhasil bertahan hingga one versus one. Dan Mr. White dinyatakan menang apabila berhasil menebak kata yang dimiliki oleh civilian. Cukup menarik. Among Us. Game ini sudah dirilis sejak tahun 2018 dan dikembangkan oleh Inner Sloth. Kepopulerannya kembali mencuat saat kondisi pandemi, di mana semakin banyak pengguna memainkan game untuk mengisi waktu luang bersama teman atau kerabatnya. Game Among Us dapat dimainkan siapapun karena konsep dan cara memainkannya cukup sederhana. Dalam game ini terdapat dua tim, yaitu Crewmates sebagai manusia biasa yang harus menyelesaikan tugas yang diberikan, dan Imposters sebagai penjahat yang harus membunuh semua manusia yang ada dengan caranya sendiri. Tugas Crewmates terbilang sangat sederhana. Mereka hanya bertugas untuk menyelamatkan pesawat yang sudah disabotase Imposters, hingga melakukan diskusi antara pemain untuk membunuh Imposters yang sudah menyamar sebagai Crewmates. Diskusi inilah yang biasanya sangat kocak karena kamu akan saling curiga dan saling tuduh antar teman. Jadi, gak mengherankan jika kita bermain ini akan ada banyak orang marah-marah atau tertawa terbahak-bahak karena saling tuduh satu sama lain. Lucu banget ya game ini. Itu tadi adalah rangkuman 5 party game populer saat pandemi versi kami. Hayo, coba tulis di kolom komentar game apa aja yang sudah menemani kegiatanmu biar nggak bosen saat di rumah aja. Terima kasih telah menyaksikan konten ini hingga berakhir. Please like, comment, and share this video. Jangan lupa subscribe juga ya. Tekan tombol lonceng untuk mendukung perkembangan channel ini. Pai pamit undur diri.